ke Solo, wah Rosalia panen penumpang ini coy. Penumpang macam mana bu? Halo. Ini jam 3:30 armadanya sudah datang dari Rosalia Indah. Kalau buat angkatan sore itu arah ke Ciledug ya Bala ya. Bisa ke Ciledug Ciputat ya. Tapi dari Rosalia Indah itu hanya satu keberangkatan buat angkatan sore hari ya. Regulernya cuma satu unit armada. Apabila kalau nggak sesuai rute biasanya dititipkan untuk naik dari Ninggir. 9, 10, 9. Ciputat pokoknya. Ini tuh Pak Pri itu kru yang sangat loyal pokoknya. Dengan nomor rambung 387 armada. Yo, absen bu, absen bu. Kena ketinggalan bu. Sekali-sekali melu anu ya pengabsenan anu agene ya Pak yo. Ora ning njaba tok. Nah, ini di absen dulu kalau dari sini tuh biar enggak ini ya. Penumpangnya kan kayak ketinggalan kayak beberapa waktu yang lalu ya. Nah, untuk agennya di sini nih. Dekat sebelah sama agennya VOC Biro Indonesia. Oh alah. Sidane HP ini dengan di pak. Sidane HP ini dengan di. HP ini dengan di sidane. Ya mari jajar wingi. Kemarin ada salah satu penumpang HP ini hilang ternyata berada di dalam bus di dalam tas. Waduh menbaik dan memulih. Nah, ini krunya juga pas bareng Pak Pri juga ini. Nih. Nganti kene gubuk-gubuk yo perasaan kok ora nemu HP aku ngono. Oh, oh. Oh, ini juru 24 akhirnya Pak. Jadi ngetas cilik. Iya, ini ngetas cilik. Paling pas lagi dilepuk ke tas ini. Alhamdulillah untuk HP-nya ketemu pun. Ternyata itu di dalam tas. Tasnya itu double. Jadi HP-nya ditaruh tas di tas kecil kayak gitu. Tapi alhamdulillah HP-nya ketemu. Oh. Jadi harap barang bawaan dari teman-teman calon-calon penumpang Teobus itu harap disimpan dengan baik-baik ya, biar enggak ini ya, enggak salah persepsi sama agen ataupun penumpang yang lain ya. Tapi alhamdulillah untung aja ketemu ya untuk penumpang kemarin dari Rosalia Indah, aman. Itu sudah habis pengecekan penumpang. Tinggal menunggu untuk keberangkatannya ya. Jadi itu ya kronologi kemarin, sehabis ada salah satu penumpang yang sebetulnya HP-nya hilang, ternyata nggak hilang. Nah, sudah ketemu sama yang punya juga, Pak Pri. Pak Pri hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Mending Bala. Jadi itu enggak, HP-nya itu enggak hilang ya Bala ya. Sudah ketemu. Kemarin saya ikut nyari di agensi ini sama agen yang sekarang itu juga enggak ketemu. Ternyata HP ini masih ning ngetas. Yes. Hanya. Halo, tarik kopi orang. Halo.
supire sing nom dewek Mr. Hendri. Mas Bayu ini ngenti Mas Bayu. Ini biasa ngisi seri I untuk jalur ke Merak iki boloh neh. Oke. Nggih. Oke, bosku malah dadi super travel. Nah, ini baru satu unit armada, nanti akan ada 3 unit armada mengisi seri B dan juga seri F untuk armada PO Sudiro Tunggal Jaya. Ini tadi aku sambil nunggu Karisma Jaya, infonya juga sudah jalan lagi di visi Ngarang Gede, tapi ternyata belum sampai di Ngarang Gede juga ini. Ternyata malah yang duluan itu ada si Warai, you know, balapnya tim Merak. Iki mobil saya lagi makan. Biasa kalau di sini itu istirahat makan dulu. Ini kayaknya juga wes wayahin jaluk di polas-polas. Ini Mas ribut iki kayaknya. Kira Mas ribut. Ganti JB5 kapan nek rombak JB5 iki. Iki Mas Hendri. Iki HP-ne tenanan opura iki. HP-ne pecah re. Ini ya si Hino. Aduh. Kapan kita merasakan ngetrip bareng si Hino orang ini ya. Kok belum kesampaian ini. Ini biasa mengisi seri I ya belum. Mas monggo Mas. Monggo. Mas Bagus. Bila Karisma nih ini. Beli Messi. Bisa beli Messi. Ini ya si Wara. Disusul sama Messi. Halo. Ini masih menunggu penumpangnya. Ini baru habis dari Alfamart. Oke Mas Hendri, hati-hati. Hati-hati di perjalanan bersama Sudiro Tunggal Jaya Warai. Tim patennya untuk di jalur Merak ini bolo. Seri I. Oke Mas Hendri. Nah ini disusul sama si merahnya dari Messi. Ini pun juga butuh sentuhan dari garang-garang ini Mas Ribut. Seri. Ini ya si Messi ini hari ini dia mengisi seri apa itu tadi ya, seri F. Next. Ini ya kondisi dari Sudiro Tunggal Jaya Messi. Masih menunggu di belakangnya ada Karisma Jaya yang mengisi untuk Via Ngarang Gede juga. Ini aku lama sekali nggak jumpa sama Mas Dwi, Mas Ardiansa yang membawa dari Karisma Jaya ini bola. Infonya di belakangnya dari Messi ini. Is kita tunggu aja. Hmm.
Nah, ini mau berangkat nih, follow juga nih akun TikTok gua. Si merah putih dari Messi nih langsung menuju ke Peri F ini ya. Madiun Jakarta Piang Larang Gede G26.